Python. Ketemu lagi. Lah, kamu yang tadi kan si Santo? Ya, aku Santo. Jadi, kamu udah tahu tentang pembira? Kamu tahu belum tentang gimana cara pemilihannya? Belum. Ayo kita pindah. Nah, sudah sampai nih kita, tapi ingat, tempat pemungutan suara ada 3, di gedung A, B, dan C. Pertama-tama, tunjukkan bukti identitas kamu ke petugas TPS. Petugas akan memproses secret code di balik bilik suara. Lalu pemilih bisa memilih. Dan tentu, pada akhirnya, pemilih akan diberikan bukti sebagai tanda sudah memilih. Ayo kita pilih formatur kita untuk HMTK yang lebih baik.